Baik pemirsa kita lanjutkan kembali diskusi kita dalam prime time talk. Saya selalu asik ngobrol sama Pak Kris ya, bahkan <tuk> di saat-saat ya. break pun selalu <tuk> mendapatkan sesuatu. Tapi Pak Kris, ini bukan cuma tugas anda, media atau kaum ulama seperti ya. Ustadz Robikin. Ini tugas kita semua untuk mengedukasi masyarakat. Betul. Masalahnya begini, semua komponen bangsa sudah melakukan tugas edukasi politik. Tapi siap, jelang siapa siap tuh komponen bangsa yang melakukan ya, tugas, saya tugas harus katakan, politik ini? Banyak ya. oh, ya, okay lah ya, kementerian lembaga Atau Anda pun nah, tidak berhenti Betul, iya benar nah, tapi, tapi, tapi begini masalahnya, setiap jelang ada kontestasi Itu semua dirusak begitu saja Untuk kepentingan tertentu atau pragmatis Jadi ini gini mas, ada banyak sebab Tapi yang sebab paling dekat aja deh Paling dekat dan risikonya besar Apa itu? Bahwa ledakan partisipasi Sejak reformasi Sampai sekarang, tidak bisa ditampung oleh ...tidak ditampung dan dikelola oleh lembaga-lembaga politik yang kompeten. Apa itu? Partai. Apa itu? Hmm. DPR. Apa itu? Juga negara ini. Hmm. Itu mas mengerikan akibatnya. Kalau itu kemudian tidak bisa kita perbaiki. Ada yang mampet. Loh, tidak cuma mampet. Karena begini, sekarang ada fenomena populisme yang sangat... ...apa? Mebabah populisme ini. Dan populisme yang menakutkan populisme seperti di Amerika ini. Apa itu? Bahwa orang semula tidak percaya kepada demokrasi... ya? Karena dianggap tidak adil, karena demokrasi di Amerika tetap tidak bisa mengobati ketimbangan sosial dan soal rasa mm -hmm. aman ini. Mm -hmm. ya, ada orang namanya Trump bisa kampanye, anti Islam, anti imigran, mm. dan sebagainya bisa terpilih. Yeah. Kalau di negara yang demokrasi sudah begitu mapan, ini koreksi demokrasi. Oh. Tapi di negara yang lembaga politiknya mem membusuk. Yang tidak dipercaya masyarakat seperti di Indonesia ini Lembaga-lembaga hmm. yang paling buruk tentu Disebut DPR, partai politik yeah, dan sebagainya yeah. Meskipun itu sangat kita perlukan yeah, ya, yeah. Tapi karena lembaga-lembaga itu memang kemudian juga Tidak bisa mengelola dengan benar Karena ada faktor objektif Karena juga terlalu cepat dia berkembang Ini sangat berbahaya sekali, karena apa? Karena ada tawaran lain Tawaran lain yang mungkin lebih menggairahkan Karena sudah hampir 20 tahun ini Ternyata juga partai-partai dan lain sebagainya Tidak menghasilkan suatu produk kebijakan Yang betul-betul berorientasi kepada rakyat bisa dilihat dari produk-produk apa tuh DPR undang-undang selama ini yeah. ini kemudian iming-iming apa saja bisa menggiurkan apalagi iming-iming sifatnya revolusioner hmm. seperti kita pokoknya bisa merubah ya keadaan ini menjadi lebih baik hanya karena janji itu yeah. itu terjadi pada itu kan. zaman 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 Jerman Jerman oh. Hitler itu bisa hebat karena yeah. apa karena dia juga bisa menunggangi populisme rasialis ini area ya, ya, ini, ya, ya dengan itu, ah? ya. dan kemudian juga dia bisa menak menakut-nakuti rakyat dengan apa ancaman itu loh perjanjian Versailles itu betul-betul mm. meng menghina Jerman nih, ya, Jerman ya. kalah perang tapi wilayah Jerman wilayah mm, di 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 dijarah di, di mm. dan kita suruh mengembalikan semua kerugian kerugian ya. dan sebagainya itu dipropagandakan terus-menerus ya. sehingga wacana pada waktu itu di daerah di negara Jerman itu wacana yang penuh dengan fitnah dan kebencian. dengan kebencian. Ya. Nah, ini mirip kita sudah. Di pilkada, ya, ini. Ya, di pilkada ini, aromanya seperti sudah ini. seperti itu ya. Ah, seperti itu. Tapi yang hmm. saya ingat hmm. dari cerita Anda Pak Kris, menteri propagandanya itu hebat ya. Google oh. itu kan. Oh iya. Nah, di ya, sini iya, ada mungkin iya. orang-orang elit-elit seperti itu yang memanfaatkan isu-isu seperti itu? Dan ya, sekarang ini sebetulnya <coughs> kalau kita tidak cuma satu kita ini. Karena produksi medsos itu bisa diproduksi dan robot-robot. <coughs> iya, iya. Efektif Buzzer. sekali ini. Iya, uh. jadi kalau begitu memang kalau kita tidak menyadari ini, Betul-betul kita memang masuk perangkap kepada negara gagal Kita tidak atau saya tidak akan menakut-nakuti Tapi Bahaya negara gagal itu disebutkan dalam studi yang panjang lebar itu hmm. Itu bukan karena soal budaya, geografi, historis, atau geografi dan lain sebagainya Tapi karena lembaga Lembaga-lembaga hmm. yang membusuk yeah. Itu pasti akan menyebabkan negara gagal Misalnya namanya Berlin Barat, Berlin Timur yeah. Sama yeah. orangnya, sama kulturnya, sama yeah. kehebatannya, sama hmm satu sangat kaya, satu membuat Iya. Yeah. Korea Utara, Korea Selatan, seperti itu. Yeah. Nah, jadi sekarang ini betul-betul kita harus mengerem para elit itu pertama mengerem bahwa jangan memperlakukan suara rakyat itu sebagai mm -hmm. cuma agregat yeah. angka mati. Yeah. Itu isinya harapan itu. Yeah. Isinya yeah. apa? Isinya orang yang menangis mungkin. Mm. Ya, yeah. cuma menangis mungkin bukan <coughs> karena apa? Tapi karena ingin menyekolahkan anak. Kalau memilih si A, si B, si C, partai X, A, Z dia lebih baik. Yeah, yeah. Yeah. Pak jadi Chris. ini oleh karena itu bisa diperdikankan tentu kalau paling ideal kalau ada kebijaksanaan negara yang bisa melakukan pendidikan. Pendidikan apa? Tuh? Pendidikan hasrat. Hmm. Apa itu? Pendidikan Pendidik hasrat. orang bagaimana mengelola nafsunya. Nah, itu tentu bisa dengan budi pekerti. Nafsu politik, nafsu, segala macam. Segala macam. Bisa budi pekerti. Buti pekerti menghormati. Menghormati guru atau orang tua. Itu juga itu juga sudah bagaimana anak mulai kecil bagaimana bisa mengendalikan hasrat untuk mau menghormati orang ya, ya, mungkin ya. menghormati teman ya. dan yang seperti itu ya, termasuk menghormati perbedaan hak pilih kan Loh, iya, kalau... nah ini begini pak Kris hmm. kita kan percaya bahwa warga DKI hmm. pemilih khususnya sangat teredukasi lah ya, tetapi ketika dalam pelaksanaan pilkada ketika seseorang datang ke bilik suara menyampaikan aspirasinya hmm. kemudian ada yang namanya tamasya al Maidah Ya, hmm. tidak ngapa ya tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain, tidak ada intervensi, tetapi cukup berada di lokasi tempat pemungutan suara. Menurut Anda, itu yang dimaksud juga orang yang tidak bisa mengelola hasrat atau syahwat politik. Oh, saya kira saya tidak mau menyinggung itu ya, tapi yang saya lihat Konstatasi di uh, Jakarta sekarang ini, kenapa kok orang Jakarta dikatakan sudah tingkat kesadaran politik tinggi, cerdas mm -hmm. dan ini mm -hmm. kelas banyak. Itu yang menurut saya sangat berpengaruh adalah bahwa bursa gagasan politik di Indonesia sekarang ini, terutama di Jakarta, itu bursa gagasan yang diproduksi oleh mesin-mesin kebencian dan permusuhan. Hmm. Gitu? Itu melalui medsos, melalui segala macam. Bahwa media-media mainstream kepontal-pontal untuk mengejar, hmm. menyehatkan penalaran publik yang hmm. sudah berbulan-bulan diproduksi oleh hal yang tidak masuk akal. Yang kita pun kadang-kadang, teman secara sporadis menggambarkan bagaimana kalau ada sopir, beda apa beda agamanya pun dengan tuanya, sudah mulai rikuh dan sebagainya, mulai hmm, ya, ada iya, jarak iya. itu, oh, itu kakak beradik bisa berkelahi dan iya, sebagainya, iya, iya. itu terjadi karena apa? Tadi itu penalaran sehat yang bagian daripada apa? Bagian yeah. daripada apa? Itu uh, political voice yang seharusnya bisa mengedukasi dan mengarahkan publik ke arah yang lebih sehat, menjadi yeah. apa? Sivil identity ini hmm. tapi menjadi distorsi-distorsi karena apa? Tadi itu betul-betul bursa gagasan di publik ini sudah kumuh ya dengan urusan-urusan permusuhan dan kebencian. Dan kebencian itu bisa bermacam-macam. Saya heran saya, kok bisa orang open G sekali ya. Nah, iya. Memang ada dua itu, kebencian nah, itu. Apa Pertama itu? kebencian karena mereka sebetulnya orang yang tidak mempunyai kompetensi merasa ter-termarginalkan dan kemudian orang itu tidak begini, untuk kompensasinya adalah cuma mengatakan, aduh itu buruk itu hmm. seburuk-buruknya orang apa? seburuk-buruknya orang kalau sudah mencelabah, bagaimana orang itu secara kudrati lahir sebagai orang Jawa lahir sebagai orang Batak hmm. lahir sebagai orang keturunan Cina itu hmm. sudah dikatakan itu buruk iya hmm. toh. Yeah. itu karena begitu, itu jadi ada kebencian-kebencian yang karena orang merasa tidak berdaya ya, kalau saya, saya jadi... merasa uh -huh. merasa cemburu sama mas wah mas hebat hmm. sudah nganteng pakai jas, jadi presenter sangat hmm. terkenal hmm. saya nggak bisa Hmm. lalu saya kemana-mana ngomong waduh indah itu bukan apa-apa itu cuma gini-gini bisa begitu hmm. tapi ada juga kebencian lain kebencian lain juga untuk mempertahankan kekuasaan apa bentuknya bentuknya adalah bagaimana sebenarnya dia juga tadi menggelurakan isu-isu kebencian tapi ada kepentingannya yang paling jelas siapa George Bush atau Bush yang muda ini dia betul-betul hmm. dengan peristiwa apa menara kembar yang dia apa yeah, dihancurkan yeah, itu dia kemudian juga bisa menggarap upini yeah. tidak cuma di Amerika, menggarap opini di dunia. dunia. Bahwa yang namanya Saddam Hussein yeah. itu menyimpan uranium bikin nuklir. Betul. Yeah. Sampai sekarang Sikat, pun tidak ketemu. Tapi tapi itulah apa kebencian karena yeah. apa? Berkenaan dengan kekuasaan. Yeah, tapi An jangan sampai gara-gara kebencian, kebencian nah. tak mendasar, pecah belah orang oh, Indonesia atau ayo. Jakarta. Sebetulnya yang kita omongkan. Ini rapuh sekali dong, Pak Kris? Oh, sangat, sangat sangat rapuh dan berbahaya sekali kalau ini sampai terjadi ya, bahwa bahwa misalnya pilkada Jakarta ini mm -hmm. dan kemudian juga akan terus-menerus entah siapapun yang menang dan kalah yeah. tetapi primordial masih kemudian menjadi apa instrumen-instrumen uh, untuk menggiring masyarakat untuk menentukan preferensi politik ini kemudian apa yang terjadi akan juga pasti berakibat misalnya tahun depan 170 pilkada Pilkada jadi model seperti itu. Oh model hmm. Oh, aja. oh, Mengkopi dari sini ya. Mungkul rakyat tidak percaya lembaga-lembaga seperti ini. Ya, ya, Alternatif yang lain. Ya. Setelah itu 2019. iya Ini pemilu serentak. Ya. Ah, kita Pilpres. Ter Pilpres. Terulang lagi. Pak Kris. Dan, dan, kita tercabik-cabik. Oke. Okay. Ini oke okay lah. Kita masih punya optimisme. Ya, Loh, sebagai warga iya. negara NKRI Pasti harga itu. mati. Oh, Tapi iya. apa yang dilakukan sekarang ini. Mungkin sudah lelah kalau kita kasih tahu para elit ya kan karena mereka punya kepentingan oportunis tertentu Betul. bisa melakukan segala cara tapi Mas kita nggak boleh lelah kalau kita kalau perlu kita sampai mati melawan suatu apa kekuatan yang memang mau menghilangkan keindonesiaan ini Mas hmm. ya kan yeah. kita yang harus kita tadi saya setuju sekali kutipan-kutipan dari berita satu bahwa kita memang negara Pancasila ya itulah negara Pancasila itu Pancasila karena apa karena inilah kemudian ideologi yang institusinya, institusinya institusi itu Kemudian bisa menampung semua keberagaman kita, ya. Ya kan? itu yang harus kita ya. pertahankan. Lalu sebagai pemilih agar bebas menentukan hak pilihnya tanpa ada intimidasi, harus seperti apa? Harus dijamin negara, negara harus bisa menjamin. Nah, kalau negara memang konkretnya ada aparat di situ, Yoh, ada iya, pengawas, iya, ada aparat, ada segala macam, dan juga menurut saya sesama masyarakat juga harus masih bisa juga meng, uh, melakukan pengamanan bahwa kalau ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang kemudian juga bisa dianggap itu bisa apa mengganggu orang yang mengganggu kebebasan memilih harus bertindak juga dong harus lapor dan kita kan ada polisi kan ada di tingkat daerah dan kemudian saya kira masih ada juga saksi-saksi dari partai-partai pun menurut saya juga harus ikut berpartisipasi ya, ya. menurut saya ya. memang di, negara memang harus menjadi apa itu agen yang penting aktor yang penting ya. tetapi masyarakat terus disadarkan kita jangan takut ya, ya. Ya. karena ya. kalau kita takut dengan ketakutan itu sendiri kita sebenarnya sudah menyerah, yeah, tidak yeah. boleh takut. Gitu. Jangan takut, jangan merasa terintimidasi. Ter dan bagi ter yang mengintimidasi, ada apa? Ada aparat dan ditindak dengan tegas untuk pelajaran. Tidak terjadi untuk masa-masa yang akan datang. Ya, yeah, baik. Pak Kris, terima kasih bersama M kami. Sudah selesai. Sampun, Pak. Sampai ketemu lagi dan Mata kita nun. sukseskan Pilkada DKI Jakarta. Matur Pak Kris. Terima kasih. Pak ya. Siap. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam prime time talk. Sesat lagi, Anda dapat kembali mengikuti program kami, yaitu Connect 360, bersama Carlos Michael dan Luisa Kusnandar. Jangan lupa, Anda bisa mengirimkan informasi kritik dan saran pada kami. Email kami di Redaksi at Berita Follow kami via... Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Doni Kaiser, rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, mereka sampai jumpa.